Oke, Bray. Selamat sore. Hari ini kita akan coba mancing, ya. Mancing ikan hampala. Mudah-mudahan nanti bisa dapat ikan hampalanya. Kita ini kebetulan di air terjun Kung Penotok, ya. Air terjun yang sering kita kontenkan dulu buat vlog masak-masak, ya. Jadi nanti kita akan coba mancing, karena dulu saya sering dapat ikan di sini, ikan hampala, ya, ikan baung juga. Tapi target kita sore ini ikan hampala. Nah. Sana juga ada. Oke, sebelum kita mancing, kita lihat lagi. Nah, belakang juga ada, ya. Oke, cek telepon mancingnya, mudah-mudahan bisa dapat, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Jong kita, Bray. Nah, tadi di sini kita lepas ikan besar, ya, sebesar paha tadi, tapi tidak sempat terekam. Jadi saya cari-cari lagi, tidak mematuk dia, karena ini terlalu kecil, ya. Lepaslah. Ini baru saya ganti tadi, kalau yang ini. Nanti kita lihat, mata kailnya rusak. Nah, ini tempat kita biasa mancing. Tadi lagi di kampung, ya. Ini tempat biasa kita mandi. Di sini juga pernah saya dapat ikan hampala besar, nyelam. Dari terjun. Silau. Oke, kita cari lokasi yang lain lagi. Kebetulan hari ini tadi kita pulang kampung, rencananya langsung mandi. Kita akan coba cari lagi. Cari tempat yang pas, karena di sini silau, silau dengan matahari. Aduh. Nah, di sini ada tempat mereka sedang masak kayaknya, mungkin teknik, ya. Ini ada terjun yang sering dapat kita foto. Aduh. Nah, jadi kita jalankan kelihatan air terjunnya, silau sih. Thank you.
tempat yang pas. Ini sini lah. Kelihatan dikit. Aduh, berai. Jadi tadi lumayan lah. Pertama kita turun mancing, langsung matuk ikan hampala. Mungkin sebesar paha ini, sebesar ini tadi. Tapi setelah kita tarik, dia lepas. Karena memang mata kailnya ini kecil ya. Ini kecil. Nah, jadi tadi lewat situ dia kabur. Nah ini dia. Tadi sudah kita ganti dengan yang baru. Nah, ini sudah kita perbaiki ya. Tadi habis semua, lurus semua tadi. Jadi tidak lengket, makanya lepas. Aduh, sial benar hari ini. Tidak apa-apa, kita mandi aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Kita mandi dulu. Simpan dulu. Kita bongkar ini. Nah, kita habis ini pulang. Kita harus turun ke Bruk Cahu ya. Jadi langsung kita bongkar di sini aja. Simpan kail kita dulu. Ya benar hari ini. Pulang tidak dapat apa-apa kita ini. Cuma dapat konten aja, tapi mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semuanya. Tidak. Kayaknya golon murah juga tidak ada tadi di kampung. Hanya kita langsung berangkat sendiri tadi. Oke, kita masukkan. Setelah ini kita mandi dan pulang. Atas. Ada umpan yang lepas tadi. Kita mandi dulu. Suaranya agak tidak kedengaran ya, karena suara air terjun ini deras sekali.
respon. Kita pulang. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Jadi kita perjalanan pulang ya. Jom kita hari ini. Nah, memang dekat dengan kampung. Ini tempat wisata kita di kampung ya. Dulu kita sering nyepot di sini, camping. Paris ya. Lihat lagi dari atas. Nah. Silau ada matahari. Wakik. Oke, kita pulang. Hari sudah penghujan kayaknya. Wow, licin bray, harus hati-hati. Nah, situ ada gazebo ternyata. Aduh, sini juga ada. Ini tempat bulan murah makan kemarin. Bang ini. Makanan dari sini. Oke. Kita pulang. Jom kita hari ini. Di bawah rapet mangkuk di bawah pointin. Harap di bawah. Iya. Good morning, siapa sih di bawah? Bisa, iya. Apa ya? Iya, jadi di bawah di pointin mangkuk. Maka kita narik ke syarat. Berawai ke kena pointin.
Aduh. Try. Ui. Kita pulang. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe.